Assalamualaikum. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Arif Varyanata. Untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu tentang bagaimana cara mengecek kondisi filter udara di Honda Beat K45 keluaran tahun 2015. Sebenarnya cukup mudah untuk mengecek filter udara di Honda Beat. Jadi posisi filter udara ada di sini ya. Tinggal teman-teman siapkan Open Plus, kemudian kendorkan semua baut. Kemudian jika bautnya sudah terlepas semua, tinggal teman-teman tarik seperti ini ya cover filternya. Dan ini adalah kondisi filter udara di motor saya, cukup kotor karena memang sudah lama tidak diservis ya. Sebenarnya teman-teman jika belum punya waktu untuk servis, untuk filter udara ini bisa teman-teman cek sendiri ya. Untuk filter udara jenis kertas seperti ini sebenarnya tidak bisa dibersihkan ya, seperti dicuci ataupun disemprot menggunakan udara bertekanan, karena itu sebenarnya bisa merusak pori-porinya. Sebenarnya yang direkomendasikan itu harus diganti sesuai dengan jadwal servis. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk cara mengecek filter udara di Honda Beat ESP K45. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.